Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan jalan nasional di jalur Pantura mulai Brebes hingga Semarang aman dilalui pemudik. Sejumlah perbaikan jalan sudah dihentikan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut Basuki, jalan Pantai Utara mulai dari Kabupaten Brebes hingga Kota Semarang, Jawa Tengah, tahun ini lebih rapi dan aman bagi para pemudik. Selain itu demi memberi kenyamanan pemudik, sejumlah perbaikan jalan sepanjang Pantura juga sudah dihentikan agar tidak mengganggu arus lalu lintas selama mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Termasuk pembangunan 4 flyover di wilayah Brebes yang sudah dirampungkan dan difungsikan. Menteri Basuki menghimbau agar para pemudik tetap berhati-hati saat melaju di jalur Pantura. Hal itu ditegaskan Basuki di sela-sela peninjauan sejumlah proyek penanganan banjir dan rob di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau jalan nasional, saya hari Sabtu kemarin menelusuri jalan nasional sampai ke Brebes, ya. Kemudian teman-teman balai saya juga sudah menyusuri sampai ke Semarang dari Brebes. Saya kira siap kalau jalan nasionalnya, insya Allah baik, lebih rapi daripada tahun lalu. Sejumlah perbaikan jalan, apakah sudah dihentikan semua atau sudah? Saya kira mana Pak, jadi sudah siap, jadi semua sudah flyover yang di Brebes juga sudah berfungsi.